السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yang kitab ada kitab tu boleh tengok tajuk baru bahaya panjang angangan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Syekh Ulwi Al-Haddad menyebut dalam kitabnya Nasihat Diniyah, tajuk dia Khatartul Amal, iaitu bahayanya panjang angan-angan. Wa'lamu ma'asyir al-ikhwan, kata dia, ketahui oleh saudara-saudara, ayqazallahu qulubana wa qulubakum min al-ghaflati wa waffaqana wa iyyakum lil isti'dadi lin naqlah min daril faniyah ila daril baqiyah. Ketahuilah saudara-saudaraku, Allah Ta'ala telah menghidupkan hati-hati kita, hati-hati kami dan hati-hati kamu daripada kelalaian, dan Allah Ta'ala memberi taufik kepada kami dan kepada kamu untuk bersiap sedia untuk berpindah, yakni daripada dunia ataupun rumah negeri yang fana ini kepada negeri yang baki, iaitu kekal. Mukaddimahnya disebut sini tentang hati, seolah-olah doa daripada Syekh berdoa dengan mana memohon, seolah-olah Allah Ta'ala memohon pada Allah Ta'ala supaya diberikan pada hati kita ini hati yang hidup, dibangunkan hati kita, dijagakan hati kita, digerakkan hati kita, dikejutkan hati kita daripada segala jenis kelalaian, dan mudahan Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah dengan bangkitnya hati tadi ini, rasa nak buat ibadah, itu taufik. Dengan bangkitnya hati itu tadi ini, rasa senang mudah nak buat ibadah, tercetus hati itu bangun buat ibadah, iaitu persediaan untuk berpindah. Kita semua ni nak pindah belaka, ya, tak nak pindah pun kena pindah. Ya, kami kami tak nak pindah, nak duduk sini juga Seri Setia ni, tak nak pergi mana-mana dah. Ya, tak nak pergi mana pun kena pergi juga. Ya. Dia pula tak boleh buat tetap dah, aku dah beli siap kubur kat sini, kata dia. Dah pindah kena, tentulah kena pindah. Pindahnya alam kubur. Ya, itulah tetap dah, tak mau ke mau ke. Ya, tak puas lagi hidup dalam dunia ke, puas ke. Ya, tetap juga akan disuruh pindah. Dan tak ada masa warning dia. Kotlah dia bagilah surat notis, Tuan Haji, kata dia. Lagi sebulan lagi Tuan Haji akan dijemput oleh malaikat maut. Oh, masa tu tak ke mana dah lah. Pegang tasbih je lah. Ya. Makan pun tak lalu lah. Ya. Silap-silap tak makan, tak minum lah. Pegang tasbih je. Pasal tahu lagi sebulan nak mati. Masalahnya tak ada notis. Ya. Tak ada. Tiba-tiba je malaikat pun jemput
dengan penuh hormatnya. Kalau hormatnya lah, kalau dengan penuh tak hormatnya, dia rentak-rentak punya hati kita punya roh. Ya. Jadi kata dia, dah sedia ke seolahnya gitu? Ya. Apa persediaan kita untuk kita menghadapi dunia kita, negeri kita, tempat tinggal kita yang baru, yang tak pernah kita sampai, tak pernah kita melawatnya? Adalah melawat kubur duduk atas je, alam yang di dalam tu kita tak melawat. Ya, yang katakan alam barzah tu, tak pernah kita masuk ke alam itu. Ya, dengar cerita orang je lah. Itu pun cerita daripada Quran dan hadis, hanya gambaran-gambaran yang kita tak boleh nak fikirkan, nak gambarkan secara jelas, sebab dia masuk daripada sam'iyat. Tapi mati tetap mati. Oleh kerana itu kata dia, wa anna min adarral asyai alal insani tulul amal. Kata dia, oleh sebab itu semudarat-mudarat daripada banyak-banyak perkara dalam diri kita yang memudaratkan diri kita ni sangat-sangat adalah tulul amal, iaitu panjang angan-angan. Ya, panjang angan-angannya. Apa maksud panjang angan-angan? Melewat-lewatkan buat kebajikan. Yang kata panjang angan-angan, berangan je lebih macam Mak Jenin. Kerjanya tak jadi. Ya. Maka itulah yang dibekalkan kepada kita, perangai kita, perangai nak lambat-lambatkan beramal soleh. Ya, tangguh-tangguhkan beramal soleh, dipanggil taswif. Ya, disebut oleh istilahnya, setengah ulama menyatakan taswif, iaitu berlambat-lambat, bertangguh-tangguh, beresok-esokkan. Ya, siapa yang ajar kita tu? Yang ajar kita bertangguh ni? Tak lain dan tak bukan adalah syaitan. La'amurannahum. Dalam ayat yang disebut sana tu, wala'umanniyannahum, dan kami akan tamanikan mereka itu, berangan-angankan mereka itu. Pertama, dia akan suruhkan kita ni buat satu benda yang bercanggah dengan agama. Itulah kerja syaitan. Yang kedua, dia bagi kita rasa lambat lagi nak mati. Ya. Duk butakkan cita-cita, letakkan angan-angan, esok aku nak buat yang ni. Akan datang aku jadi orang yang soleh. Akan datang aku nak jadi orang yang warak. Akan datang aku nak buat ibadat bagian-bagian. Ya, akan datang nanti tangguh. Akhirnya tak sempat. Ya, itu memang yang ada di dalam hati kita. Baik, sedikit yang disebutkan oleh Syekh Ulil Hadad dalam kitab dia, kata makna tulil amal, maksud yang dikatakan panjang angan-angan itu, dia kata istisyaru tulul baqa fid dunya. Yang katakan panjang angan-angan ni adalah perasaan yang timbul di dalam hati, rasa duduk lama dalam dunia. Ya, rasa tak berasa pun nak mati esok. Ya. I'mal li dunyaka ka annaka la tamutu abadan. Ya, i'mal li ukhrawika ka annaka tamutu ghadan. Hadis yang dhaif, yang hari ini dipertikaikan hadis tersebut, dia kata hadis tu maudhu'. Jadi pakat tak bacalah hadis tu. Dia tak baca hadis tu, duk pakat lalai ralit. Nabi pesan dalam hadis tu sebagai pengajaran. Hadisnya fadailul amal, sebagai kata-kata hikmah. Dia bukan hukum. Hukum ni dah ada siap dalam hadis-hadis sahih, dalam kitab fiqah. Kita bukan nak buat hukum baru, tapi pesanan. Sama ada pesanan tu daripada Nabi
sama ada pesanan itu daripada alim ulama, sudah pasti yang boleh kita ambil pengajarannya, bukan kita nak pergi putar belik sanadnya. Yang dikatakan buatlah kerja amal ke ukhrawi atau akhirat ini seolah-olah kamu nak mati esok. Ya. Buat kerja dunia ni seolah-olah kamu tak mati selama-lamanya. Jadi bagi pemikir-pemikir baru ni, dia kata hadis ni bercanggah, kata dia. Satu, dia suruh buat kerja dunia jangan ingat mati, berasa nak hidup selama-lamanya. Buat kerja akhirat, ya, ingat nak mati esok. Mana boleh dua-dua tu campur sekali, kata dia. Maka dengan sebab itu dia katakan hadis itulah hadis maudhu'. Baik, sebahagian ulama kata hadis tu hadis yang dhaif sahaja. Ya. Baik, apa kelebihan baca hadis tu? Ada pencanggahan ke? Sebenarnya tidak ada pencanggahan. Itu dipanggil istisyar, rasa hati. Bila buat kerja dunia, ingat esok tak mati lagi. Aku tak mati selama-lama. Maka kerja dunia yang kita buat itu akan jadi lebih sempurna. Sebab tu kita kata orang Islam buat kerja, kalau bagi jadi tukang, tukangnya Allahu Akbar. Ya, ada je tak kena. Kalau suruh buat rumah, ada je tak kena. Kalau cerita harinya, janji siap 2 bulan, 3 bulan tak siap lagi. Tak masuk dengan dia nak beranaknya. Tak masuk dengan jiran matinya. Tak masuk lagi dengan anak cucu, cucu apa, tengok cucu, tengok sana sini lagi. Lama-lama kerja bertangguh. Kualiti tak ada. Buka produk apa pun sekejap je, lepas tu lingkup. Buka kedai makan pun gitu juga. Mula-mula okey. Tamam, kata orang Arab. Ya, TikTok. Masuk 2-3 bulan dah mula dah. Ya, selekeh sana, selekeh sini, kurang sana, kurang sini. Ya, jadi sebab tu buat kerja dunia pun tak bersungguh-sungguh dalam duniawi. Itu masuk dunia, bukan maksiat. Ya. Orang kafir buat kerja dunia memang dia tak takut mati. Ya, dia pun tanya kita, sudah makan ke? Jumpa pagi-pagi dia tak tanya dah semayang subuh tak? Haji sudah makan ke? Dia tak tanya haji dah semayang subuh. Dia tak tanya yang tu. Sebab dia memang hidup, dia nak hidup. Nak makan kementerian darah. Jadi dia kerja dia bangun-bangun cari duit. Itu dia ingat, memang dia berebut dunia sungguh lah. Sebab dia tak ingat akhirat langsung. Jadi sebab tu disuruh ambil peluang ni. Bila kita buat kerja dunia, buat yang sempurna. Buat yang elok, yang tamam, mantap. Ya, jangan disisiakan masa untuk bekerja tu. Ini tak dibuang masa rehatnya lebih. Kalau bagi dia kerja dalam pejabat, habis masa dengan bersembang, habis masa dengan WhatsApp, macam-macam. Ya, dengan curi tulang, dengan curi apa benda tak tahulah, tulang, daging semua dicurinya. Ya. Itu kerja dunia. Kerja akhirat macam mana? Langsung lah. Ya, sembahyangnya tak dipedulikan, ibadah langsung lah. Itu yang disebut situ. Dan bila buat kerja akhirat, buat kerja sungguh-sungguh. Ya, buat sungguh-sungguh akhirat tu bukan sambil lewa. Bukan ada kadar. Orang lain buat, aku buatlah. Lebih kurang jadi, janji aku buat. Bila janji aku buat, maka dia akan buat dengan cara tak sempurna. Ya, kalau sembahyang ni kita lihat sembahyang yang tak sempurna syarat rukunnya, itu dah awal-awal lagi dah. Bila tak sempurna syarat rukunnya, dah kena reject awal dah. Ya. Tak termasuk lagi yang ditinggalkan. Dah sempurna syarat rukunnya, perkara yang sunat pula diabai-abaikan. Ya, tak termasuk lagi hati kita yang lalai. Tak termasuk lagi ibadat yang belum buat kita tak buat. Banyak lagi lah. Ya, maka sebab itu Nabi kata amal li ukhrawi, buatlah amal lah apa yang ukhrawinya,
ya, akhirat engkau, maka buatlah dengan cara seolah-olah kamu nak mati esok. Buat kerja akhirat macam nak mati esok. Sungguh-sungguhnya tu, rasa takutnya tu, rasa bimbangnya tu. Maka bila rasa takut, rasa bimbang, maka hati tak akan ke mana dah. Hati akan menghadap Allah. Ya. Hati akan bimbang, takut-takut Tuhan tak terima ibadat tu. Ha, tu maksud Nabi. Jadi sebab itu kata dia, yang kata angan-angan ni sebab sambil lewa lah dengan ibadat tersebut. Istisyaratul baqa, yang mana merasakan pada hati dia, dia rasa dia duduk dunia ni menongkat langit. Kekal dalam dunia. Hatta yagliba zalika alal qalbi, sehingga dia boleh mempengaruhi dalam hati. Angan-angan tu dia pengaruh hati kita. Ya, pengaruh hati kita menyebabkan hati tu lalai, menyebabkan hati tak ingat Allah. Nak pula dah tua-tua ni lah barulah nak otai, apa ni, menyanyi bagai otai masih berbisa, kata dia. Ya, bukan berbisa lagi dah. Ya, kenapa waktu-waktu yang gering, kita kata, waktu-waktu yang sangat-sangat kita kata nak dekat sangat dah ke Tuhan. Ya, nak dekat sangat dah dengan kubur. Masa tu kita bergelut sungguh-sungguh untuk mendapatkan duniawi. Kita bukan menceritakan tentang halal dan haramnya. Ya, itu ulama' dah bahas lah. Kita menceritakan tentang sikap kita dengan, kalau kita tengok balik pada tulul amal ini, ya, patut itu ke kita buat. Ya, dah beruban-ruban dah. Ya, cucu pun 7-8 ekor lah. Ya, pergi kenduri kahwin dia menggatal lagi lah nak berkaraoke. Ya, kononnya dengan lagu-lagu pop yeye 60-an. Ya, sepatutnya bukan masanya dah. Itu bukan masa kita je dah. Ya, tapi kenapa jadi gitu? Kerana istisyar tulul baqa' fi dunya. Ya, rasa macam boleh duduk lama lagi dalam dunia ni. Ha? Diberikan pada kita, hati kita ini tak ada rasa apa bersalah pun pada Tuhan. Kita lalai pada Tuhan tu tak rasa bersalah pun. Ya, macam anak yang lupakan ibu bapa dia. Ya, dia bukan rasa bersalah. Ya, patutnya seorang anak dia telefonlah mak bapak dia sekurang-kurangnya seminggu sekali, tanya khabar. Kalau boleh hari-hari, 3-4 bulan dia tak telefon, 3-4 bulan tak berhubung, ya, dia tak ada rasa bersalah. Sedangkan hati mak, hati bapak, hai, manalah seekor ni, adik ni, abang ni tak telefon-telefon, entah ke ada duit, entah ke demam, entah ke apa. Ya, tapi anak takkan merasa bersalah. Begitu juga manusia yang lalai hati dia dengan Tuhan, dia tak berasa bersalah. Dia tak rasa pun perbuatan dia di sisi Allah itu, Allah kata tak patut kamu buat. Tak kena gayanya kamu buat dengan aku. Ya, sepatutnya hati kita ini melekat pada Tuhan. Hati kita berzikir pada Allah. Baik. Dalam duk beramal tadi ni, kata dia bukan tak amal langsung. Cerita ni bukan yang tak masuk masjid langsung. Cerita ni bukan orang yang tak berdua ibadat langsung. Cerita ni nak membetulkan diri kita yang jadi orang yang soleh ni. Ya, maka fayakhuzu fil amali bimuqtadahu, kata dia. Ya, dia ambil saja segala amal-amal solehnya yang dia rasa dia nak ambil untuk tunaikan tanggungjawab dia lepas batuk di tangga je, sekendaknya. Pasal apa? Pasal dia tak ada rasa apa lah, nak tambah apa lagi, cukup lah. Aku dah semayang subuh berjemaah, ya, aku dah semayang zuhur jemaah, aku dah semayang asar jemaah, tak apa lagi nak aku nak susah hatinya. Maka dia pun rasa ralit lalai juga. Ini yang semayang. Ya, yang tak semayang, tak peduli tika semayang langsung ni, ya,
apakah lagi hatinya akan diberi, ha? Kita kata akan diangan-angankan oleh syaitan. Ya, yeah. Syaitan yang didik. Baik. Maka sedikit titipan yang disebut di sini oleh Syekh Ulil Haddad, dia kata waqad qala salafus salih rahimahumullah alaihim man tala amaluhu sa'a amaluhu. Bunyinya nak sama tapi lain. Ya. Man tala amaluhu sa'a amaluhu. Jangan silap bubuh nama orang dah. Ya. Siapa yang panjang angan-angannya, maka jahatlah amalannya. Itu kata salafus soleh. Ya. Orang yang panjang angan-angannya, banyak benar angan-angannya. Ya, bertangguh-tangguh, maka jahatlah amalnya. Amalan tak jadi baik. Mana amalan jahat? Tak beramal. Maksud kata jahat amal ni tu, mana tak akan beramal. Tak jadi amal tu sebab duk amal. Ha, perkataan amal dan amal, dia bunyi nak sama. Tapi oleh kerana bahasa Arab, perkataan amal, hamzah mim lam atau alif mim lam, amal. Bubuh nama anak Amaluddin. Ya, kita tanyalah balik. Amaluddin tu Amaluddin ke Amaluddin? Kalau bubuh Amaluddin, jaga-jaga, dia angan-angan agama. A-M-A-L, amal. Amal, angan-angan. Jadi duk angan-angan. Sampai kesudah duk angan-angan agama, tak dapat-dapat agamanya. Kalau di bubuh Amaluddin, kalau bahasa ruminya kena buah hamzah lah, Amaluddin, iaitu amalan agama. Baiklah sikit. Ya, hati. Jadi sebab tu dia bunyi macam kata-kata tadi lebih kurang je. Man tala amaluhu fasa'a amaluh. Siapa yang panjang angan-angannya, maka jahatlah amalannya. Okey. Ini sebagai peringatan pada kita bahawa sebenarnya jangan kita banyak angan-angan. Baik, kenapa? Kata Syekh Ulwi Haddad, dia kata kerana panjang angan-angan itu akan membawa dia atau menanggung ia ke atas rasa tamak atas dunia. Ya'adna tulal amali yahmilu alal harsi alal dunia. Orang yang panjang angan-angan itu, ya, kita tengok orang kafir lah. Ya, dia akan tamak sungguh dalam dunia ni. Nak kaut harta dunia ni. Kaut kekayaan dunia ni. Ya, kerana apa? Kerana dia rasa lambat lagi nak mati. Ya, maka sebab itulah kita yang tak dapat reta banyak ni rehat banyak. Ya, yang tak ada reta banyak ni mereka macam-macam lah. Kita kata duk berangan seorang-seorang nak jadi kaya tak kaya-kaya, duk berangan seorang-seorang nak jadi hebat tak hebat-hebat, duk berangan seorang-seorang nak jadi orang yang soleh, orang yang alim, orang yang dapat kejayaan akhirat esok, tak dapat-dapat juga buat. Sebab tak dapat tidak, kita kata orang walau macam mana dia sekalipun, selagi mana dia orang Islam, ya, orang kebanyakan akan menyebut bahawa dia nakkan kejayaan akhirat. Tak ada siapa tak nak duduk dalam akhirat, duduk dalam keadaan azab. Siapa nak duduk dalam akhirat dalam keadaan disiksa. Maka semua bercita-cita kalau boleh duduk dalam syurga, boleh duduk dalam apa ni, keadaan akhirat esok, kita dapat nikmat daripada amal soleh kita. Banyak begitulah. Ada juga tak dinafikan yang tak peduli langsung. Ya, yang dia tak pedulilah aku masuk neraka ke masuk syurga, tu kerja Allah Ta'ala, kata dia. Nak masuk neraka pun neraka, pergilah. Dia redha sungguh orang tu. Ada orang yang redha begitu. Ya, jadi kita ni tak nak. Ya, dalam tak nak tu, ya, kita kata kita memang nak mendapatkan tempat yang bahagia di akhirat esok.
Ya, tetapi bila panjang angan-angan, ditangguhkan oleh syaitan, dia kata tak apa, aku tahu kamu nak buat ibadat banyak, aku tahu kamu nak mengaji, aku tahu kamu nak bertaubat, tapi kamu bagi tempoh sikit. Tak apa, tunggu esok. Tak apa, tunggu esok. Tak apa, tunggu esok, tunggu esok, tunggu esok. Rupanya tak tertunggu-tunggu kita. Sampai masa malaikat pun panggil. Baik. Wattashmiru li'imaratiha. Dan tidak mengambil indah untuk mengambil berat tentang mengimarahkan dunia tu. Jadi bila kita kata panjang angan-angan, kita pun tamak ke dunia. Bila kita tamak ke dunia, kita pun sibuk nak buat dunia tu, nak bina dia, nak plan dia, nak hidupkan dia, nak mencari dia. Ya. Dunia ni dia bukan boleh dapat gitu je ganga. Dia mesti cari, mesti usaha. Bila kita berusaha, kita mencari, maka akhirnya kita habis masa kat situ. Ya. Mari pula syaitan kata, tak apa, dia kata Haji. Haji buat kerja dunia ni, bisnes besar ni, ini fardu kifayah. Wah, sedap hati sikit lah. Ya. Tadi dengar ustaz kata tak apa nak sedap mana bila dah ambil dunia banyak. Ya, duk ralit kita dengan dunia, asyik kita dengan dunia. Mari syaitan pula bisik, dia kata tak apa. Kerja dunia ni kerja fardu kifayah, kata dia. Kamu dah mendirikan agama atas muka bumi ni. Oh, dia pun lega sedap. Ya. Ya. Syaitan saja dia suka bagi kita senang hati. Ya, dengan kerja lalai kita dengan Tuhan. Itulah cilik, kita kata liciknya perbuatan syaitan ni. Kalau kita tak hati-hati, kita terjerumus. Ya, ini bukan cerita orang, ini cerita syaitan. Ya. Jadi dia pun tak boleh aku duk buat kerja fardu kifayah. Maka dia pulun fardu kifayah yang tu, kewajipan dia abaikan. Sepatutnya dia mendalami ilmu untuk memperbaikikan jiwa dia, akidah dia, hukum hakamnya, dengan akhlak budi pekertinya, dengan hatinya. Sepatut itu yang dia perbetulkan. Dia tak betulkan, dia duk asyik dengan fardu kifayah kononnya. Akhirnya bila orang minta derma, orang minta zakat, sepatut hari yang patut dikeluarkan zakat dengan hartanya, dia pun mencari elah macam mana tak nak keluar zakat. Bila orang minta derma, dia kata orang nak derma, nak duit dia, usaha tak nak. Ya, sepatut orang Islam ni tak boleh. Buat keluar hadis. Ya. Al-yadul ulia khairul misufla. Ya, tangan yang belah atas lebih mulia daripada tangan sebelah bawah, kata dia. Ini siapa yang mengajar jadi begitu putar belit tu? Ya, yang mengajar itu adalah syaitan. Dia pandai. Syaitan ni dia bukan sikit-sikit, bukan 2-3 hari dalam ilmu memutar belit manusia. Ya, daripada zaman Nabi Adam lagi kerja dia begitu. Ya. Jadi dia duduk bagi pulun. Panjang angan-angan itu, berasa tamak dengan dunia, maka dia pun sibuk nak membangunkan dunia tu. Tak peduli dalam masjid, tak peduli dalam apa benda. Hatta yaqta'al insanu laylahu wa naharu bitafakkuri fi islahiha. Sehingga bila dah tamakkan dunia, bila dah mula usaha untuk dapatkan dunia, maka otak tu tak fikir lain dah. Ya, pagi duk fikir macam mana nak ligatkan bisnes. Ya, malam pun duk kira berapa banyak untung dan ruginya, maka habis masa kat situ je. Yang kata nak kejar akhirat tak terkejar juga, yang kata nak semayang malam tak semayang juga, yang kata nak khatam Quran tak khatam juga, yang kata nak buat ibadat nak tunduk pada Tuhan tak tercapai juga. Ya. Memang pagi kita dengan kerja kita, petang dengan kerja kita, malam tengok balik akaun macam mana bisnes ni, nak pergi tengok site tapak pula. Lagi ada pula meeting sana. Memang semua tu menyebuk-nyebukkan kita.
yang melalaikan hati kita, dan hati kita duk fikir situlah, duk takbir Allahu Akbar takbir. Masa duk takbir tu lah dia nampak sana, nampak bisnes sini. Masa tu lah dia datang dengan menghilangkan kekhusyukan hati kita. Ya, nampak akaun bank pun nampak, lorong bisnes pun nampak masa semayang tu lah. Ya, duk fikir tu. Tu kalau untung, yang merugikan pula, nak merudum pula bisnes, lagilah susah hatinya. Ya, sampai makan pun tak lalu, minum pun tak lalu, tidur pun tak lena. Ya, hati duk teringat ke situ, kalau aku merudum ni macam mana, aku merudum ni macam mana. Ya, manusia tu begitu. Sebelum dia senang, dia boleh bersusah-susah. Dia boleh hidup makan ikan kembung, ikan temenung, duduk rumah sederhana, naik motor je ke sana sini. Masa zaman tu dia tak ada susah. Bila dia dah senang, bila dia dah ada pangkat, bila dia hidup mewah, bila dia teringat dia nak bankrupt balik, dia susah hati balik. Takkan aku nak balik pada asal aku. Dulu naik motor, sekarang ni aku dah naik mes, akan aku nak motor balik. Dia akan rasa takut gerun. Jadi orang bisnes macam ni, bila nak bankrupt, takkanlah hati tu nak teringat ke Tuhan. Tak teringat ke Tuhan lah. Hati tu masih teringat macam mana kalau aku merudum dalam bisnes aku. Ya, maka dia asyik. Asyik lah dengan takut itu, takut ini. Takut rumah kena tarik, takut kereta kena tarik. Jangan-jangan takut bini kena tarik. Ya. Sampailah semayang pun hilang khusyuknya, Quran pun tak sempat pegang, ibadat lain pun diabaikan. Siapa yang berjaya dalam usaha ni adalah syaitan. Inilah ulama tasawuf, dia bicara dia begitu, tuan-tuan. Pasal takut kita ni tertipu daya dengan dunia, akhirat esok kita menyesal. Berapa banyak orang dia katakan begitu, tuan-tuan. Saya ni bukan apa, nak menghidupkan fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah ni banyak, tuan-tuan. Ya. Tak terikut kita. Fardu kifayah yang paling utama sekali, sembahyang jemaah, itu orang tak nak berbuat. Ya, fardu kifayah yang masuk duit dalam poket, itu dipendah. Tapi tidak pun mengorbankan harta untuk akhirat, tak juga. Ya, untuk kekayaan diri sendiri, untuk kemewahan diri sendiri, anak beranak sendiri. Kalau kita kata untuk mengorbankan harta fi sabilillah, macam mana para sahabat Nabi, ya, sekali tuntut, sekali datang perang, habis semua reta ditinggalkan hanya selai sepinggang, itu baru kita kata berkorban atas nama agama yang dikatakan fardu kifayah. Baru ya, kalau yang lain tak kifayah namanya. Dengan kedekut bakhilnya, harta tu akan diangkat, ditarik esok ni, ditanya, disoal, dia akan jadi saksi bukti kenapa kamu banyak harta tapi kamu kedekut. Itulah tulul amal asalnya. Maka dibuat macam-macam lah. Sebab tu kadang-kadang kita kena bersyukur atas kedudukan kita yang ada. Kalau Tuhan dah memilih diri kita menjadi orang yang sederhana, hidup kita tenang, hidup kita boleh buat ibadat, hidup kita ni tak kaya, mana pun kita patut bersyukur. Ustaz, kalau orang semua fikir macam ustaz gitu, negara tak maju pun. Ya. Rezeki ni, tuan-tuan, bukan kita yang tetapkan, Allah tetapkan. Sahabat Nabi kerja dia ibadat, tuan-tuan. Tapi kaya raya. Macam mana datang kaya raya tu? Mereka yakin pada Allah. Ya. Yang bagi kaya ni Allah, bukan kita. Abu Bakar Siddiq juga harta dia banyak. Ya. Walaupun dia kira orang yang nombor dua lepas Nabi. Ya. Sayyidina Umar harta dia banyak. Oh, dia pula gubernur. Ya. Nabi pernah hantar jadi gubernur. Baju dia cantik, pakaian dia indah. Ya. Abdul Rahman bin Auf, tu usah ceritalah. Ya, habis digadaikan 40 ekor unta, 40 barang dan 40 hamba abdi. Ya, hanya semata-mata dia tak dapat sembahyang subuh dengan Nabi. Kita mana ada 40 ekor unta je hari. Kereta kancil sebiji, kancil je pun. Unta tak ada. Ya. Habis hebat-hebat, mes sebiji. Ya. Baru keluar.
Abdul Rahman bin Auf unta dia 40 ekor dalam bisnes, bukan milik. Ya, milik banyak lagi. Jadi diceritakan Abdul Rahman bin Auf satu ketika dia semayang subuh dekat dengan Nabi, nak pergi semayang, dia takbir tak sempat dengan Nabi. Tak sempat bertakbiratul ihram dengan Nabi, dia semayang, akhirnya bagi salam apa semua, dia menghadap Nabi, dia tanya, "Ya Rasulullah, aku tadi terlewat semayang fardu, semayang jemaah dengan kamu. Ya. Apa satu-satu amalan yang boleh aku ganti balik hak tadi ni? Hak ketinggalan tu." Ha, tu kata orang yang memang bukan cita-cita panjang, cita-cita dia pendek. Cita-cita dia memang nak segera ke alam barzah. Memang nak dapatkan apa ni, ganjaran yang segera. Dia cakap dekat Rasulullah, dia kata, apa yang boleh menggantikan? Rasulullah kata, tak ada apa boleh gantikan kelebihan kamu semayang tadi dengan aku. Tak ada apa boleh gantikan. Dia kata, aku ada bisnes, aku terlewat tadi kerana bisnes perniagaan aku. Aku tunggu orang yang datang daripada Mesir untuk bawa dagangan. Oleh kerana itu, aku terlewat untuk datang semayang subuh dengan kamu, ya Rasulullah. Jadi tak apalah. Semua barang perniagaan atas unta yang ada hari ini, 40 ekor unta, barang dagangan atas unta tu aku fi sabilillah kan. Nabi kata tak cukup. Tak cukup. 40 barang atas unta. Ya. 40 ekor unta. Maka dia kata tak apalah. Barang dengan unta-unta sekali aku fi sabilillah kan. Untuk bayar takbiratul ihram dengan Rasulullah. Rasulullah kata tak dapat. Ya. Akhir sekali dia dah frust. Dia kata ada 40 barang atas unta, ada unta 40, ada tukang tarik unta. Satu unta seorang tukang tarik. Semua tu hamba. Aku merdekakan. Merdekakan hamba fi sabilillah. Tuan-tuan, seorang hamba pun dah berapa juta. Habis semua fi sabilillah. Dia kata berapa aku dapat? Boleh tak ganti balik hak semayang tadi? Kata Rasulullah, kalau kamu memiliki dunia, langit dan bumi ini pun harta kamu, kamu tak boleh bayar balik hak semayang subuh tadi. Yeah. Habis lah. Dia dah habis dah. Lafaz dah. Nak sedekah. Sedekah habis semua reta-reta dia. Tak dapat juga hak fadilat semayang subuh dengan Nabi. Yeah. Ceritanya apa? Ceritanya, dunia ni rupa-rupanya melalaikan. Dan untung dunia kalau banding dengan akhirat, tak ada nilai di sisi Allah. Kalau ikut disedekahkan tu, disedekahkan. Bukannya kita kata yang tu dia bawa pergi joli ke, makan sorang-sorang ke. Habis fisabilillah 40 ekor unta, barang yang atas unta dengan tukang bawa unta, tak dapat menyamai fadilat semayang dia berjemaah dengan Nabi SAW. Nampaklah nilai dunia sisi Tuhan. Jadi tak apalah kalau kaya macam Abdul Rahman bin Auf, tak ada rasa beban dia meninggalkan dunia dia kerana kerugian dia tak dapatkan akhirat. Takut-takut kita ni duk kata nak buat fardu kifayah, buat fardu kifayah, ya, tetapi kita lalai dengan harta kita, jadi kedekut bakhil dengan harta kita. Itu yang dipesan oleh ulama supaya jaga-jaga. Bukan tak boleh kaya, tuan-tuan nak kaya-kaya. Tapi jangan sampai kekayaan itu menipu daya manusia, sebab dah ramai dah manusia tertipu daya dengan kayanya. Firaun dia dah berapa dah cerita kisah dia. Korun dah macam-macam mana dah cerita tentang harta-harta dia. Ya. Tak masuk lagi dengan Namrus yang tenggelam dengan apa ni, segala permata emas dia dalam apa ni, kubur dia. Semua tu dengan sebab duniawi. Tak ada pun yang berjaya seorang pun. Ya. Sebab itu dia beri pesan pada kita, jaga-jaga. Ya. Sebab itu para nabi-nabi anbiya, tuan-tuan tengok, tak semua kaya. Yang kaya Nabi Sulaiman. Ya.
dia memang dia merintah dunia ni. Ya, yang lain semua fuqara kebanyakannya, semua zuhud, semua tak duit belaka. Ya, kenapa memilih jalan zuhud? Kerana itulah jalan selamat. Ya, kerana jalan-jalan yang lain adalah jalan yang melalaikan, seperti jalan yang dilalui oleh Qarun, Fir'aun, Haman, Namrud dan sebagainya. Wallahu alam. Jadi ikut. Tujuh setengah lah. InsyaAllah kita sambung lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina al-arifin, Allahumma aftah alaina al-arifin, Allahumma aftah alaina al-arifin. Allah nawwir qulubana bi hidayatika kama nawwarta adhum syafsika wa da'a bi rahmatika rahimin. Alhamdulillah.